biotik. Selama ini kita pahami selalu kulit dilapisi oleh acid mentol, sehingga seluruh perbaikan kulit dilakukan adalah untuk memperbaiki acid mentol. Padahal pelindung acid mentol itu adalah mikrobiome, di mana kita tidak pernah memperdulikan mikrobiome itu sendiri sehingga mikrobiome menjadi tidak seimbang. Akibat tidak seimbang ini bisa dilihat dengan kulit yang tidak glowing, kulit yang cepat kusam, kulit yang berjerawat, kulit yang cepat tua. Nah, dengan probiotik kita berusaha memperbaiki kembali mikrobiome-mikrobiome ini. Sehingga jika terjadi reaksi yang tidak nyaman, itu bukanlah tidak cocok. Karena tidak mungkin kita tidak cocok dengan mikrobiome. Tetapi adalah hanya proses penyeimbangan kembali mikrobiome. Sehingga siapkan diri Anda.